guys. Selamat siang. Hai. Hai Lord, kabar baik. Kalian gimana guys? Gimana kabarnya? Apa baik? Aku baik-baik saja. Hai. Bentar ya. Hai. Apa perasaan aku doang, komennya kok tiba-tiba jadi kecil gitu gak sih? Jadi kecil ya? Aku ngerasa jadi kecil. Hai, udah makan Lord? Belum. Sekarang aku belum makan. Karena okay. Tapi menurut aku komennya tuh jadi kecil gitu loh. Ngobrolin apa hari ini? Random aja ngobrolin. Seperti biasa, enggak seperti biasa, aku lagi apa makan, belum makan maksudnya, enggak collab nih, enggak, aku enggak collab hari ini, ngobrol-ngobrol aja, okay. Mana Afika? Tikannya pergi, nggak tahu sih di mana. Oke, sekarang aku lebih baik makan dulu. Mau makan dulu. Oke, aku belum makan. MCK tuh apa ya? Hari ini MCK misalnya. Itu MCK. MCK apa tuh? Jadi hari ini aku rambutnya di gak tau sih dia apa ini. Bunyinya kayak ala-ala gitu. Cece 2 yang bikin. Jadi dia ala-alain pun ya aku gitu. Atau sih ini ala-ala aku, tapi dia ala-alain gitu deh. Menurut kalian gimana? Penampilan rambut aku hari ini. Oh, itu jokes.
Jadi Sabila Puni. Puni itu social distancing. Dia bisa pisah. Puni. Ya. Oh, hari ini makan tahu, ada nasi, ada ikan, dan ada sambal. Sambal apa nih? Dan nasinya masih berasa, ah? Ini. Ini ikan nggak tahu. Oh iya. Ini ikan itu. Ikan yang ini. Ini ikan yang dulu yang sebelum makan. Ikannya enak. Kalian udah makan belum, guys? Enggak, aku tidak terlalu suka tahu. Aku sukanya tempe. Mau apa sih? Botol ya. Sambalnya enak. Kalian udah makan belum? Kalau belum, makan, guys. Ini. Makanan hal ini enak. Ini kan apa? Ya pernah makan. Makan. Kau lupa kan? Tarik mungkin itu soalnya antara itu sama terus Kapan aku disapa sama Nunu? Halo kak, adeknya itu Shani dan Cigre. Terus ya, siapa yang kalau yang makan ikan itu tulangnya ditelan? Iya, benar.
Kalau tulang halus nggak? Iya tulang halus masih. Kayak malas misahin kan, jadi kayak ya udah deh tulang. Kemarin dengan suka ikan. Oh, ikan enak banget. Ikan tuh sehat. Pedas. Makan ikan tuh aturan pakai tangan tuh. Siapa yang di sini nggak suka ikan? Nggak ada nih. Aduh, pedes. Pedes. Aduh. Ini makan ikan gue. Banyak kali. Iya. Coba. Emang ikan itu sih kok? Ada sih. Si. Makanan laut. Oh iya. Gue suka ikan siap-siap ditenggelamkan musuh sih. Siput itu yang jalanannya lambat ya? Apa siput? Oh. Oh, jago ya kalau yang gini. Jago emang. Pedes. Bersihnya kayak kata-kata netizen loh. Ya. Lebih pedes. Boleh. Mulai gimana kamu? Yes. Lagi nih, ini sudah habis.
Tapi ya, aku mau nanya kan punya lo nama dessert deh. Emang mukanya merah kan kena blush on, mukanya jadi merah. Buruan ya. Belum gak usah dicuci. Gak usah. Nah ini pasti jeruknya gak manis karena tidak ada giniannya. Coba ya. Tes. Gue ambil yang itu. Ya? Tadi gak manis. Ya kan. Kenapa emang? Guys, aku mau gambar ini jeruk. Iya, gak nyata, Bu. Aku mau gambar ini. BTW rumah aku pada lagi tidur guys, tidur siang, sedangkan aku ada di showroom, jadi sepi banget, baru kali ini sepi banget. Jadi ya kalau ngomong tuh nggak mau berdiri, takut kedengeran. Bagus. Oke, kita makan lagi. Pakai tangannya gak sih? Jeruk pedas. Cerah. Siapa yang di sini tidak suka jeruk? Cerah ya. Masih kini? Kini? Manis ya? Enggak, manis. Manis. Manis sih. Yang ada yang jualan sih. Kayak ada sesuatu apa, kayak akar ini. Siapa yang tidak suka jeruk? Ini semua suka deh. Oh enggak, suka bulu. Ini yang gak suka bulu. Karena sedidur. Cuci tangan dulu ya. Dimana?
Jadi gue sembilan. Terus ini gimana cara makan? Kan ini kayak gini dikupas. Nah, harus dimakan untuk apa? Vitamin. Terus ini oh itu uangnya ya. Padahal kagak kenal ya tadi. Oh yang harus pintar. Iya. Ini gue ingin itu uang. Enak. Belum apa-apa nih. Mandarin. Ini tuh ke tangan. Sekarang misalkan sepi ya. Terus suasananya mendukung sepi. Nggak, aku jadi gadis jeruk nih. Sekarang kita nggak lomba apa lagi? Siapa yang berani? Ayo nunggu lagi mau apa? Ikan. Kita berani jarum capek pakai cabe. Kamu yang mana? Hah? Berani. Tapi enak ini. Gak enak dulu bikin. Terus makan siapa sama siapa nih? Sama orang sama cece dua. Mau mau cabe setan. Ini cabe bayang. Enak ya? Salamin ya Nuk. Dapat salam dari Kang HR. Kirimnya kembali ya. Buat pokoknya. Kembali katanya buat papanya. Kakaknya udah
Jeruknya enak. Ya banget ya rumah kita tuh, rumah kita tuh alam. Rumah kita tuh kebanyakan pohon, jadi tuh alam gitu jadinya. Kebanyakan juga sih, cukup lah. Jadi tuh rumah kita tuh sejuk. Gitu deh, tapi sayangnya kalau anak cewek di sini arogan. Gini. Yang sedih omongin juga ya. Ini rahasia kita aja ya. Oh iya. Bohongnya. Aku salam buat papa ya. Papanya gak mau disalamin. Kan papa dia. Enggak, dia salam buat ini. Masih. Iya, pagi-pagi nih. Anak kecil ya, mainnya kenapa teriak-teriak ya? Pagi-pagi siang kita nggak pernah tahu keluar siang dari dulu panas ya karena panas. Kita tuh vampir guys sebenarnya. Jadi tuh nggak bisa keluar siang-siang gitu. Tunjuk nggak boleh bungkuk ya. Lurus. Emang gue bodoh gitu. Enggak sih. Posturnya masih jelek. Oh my god. Setelah aku nalpot, ini anak-anak berteriak. Benar. Ih, benar. Kalau nggak curung, nggak ada yang teriak kayak gini. Kalau curung doang sih center senang. Iya dia. Mungkin dia. Semua orang kayaknya gitu. Nggak tahu deh. Kalau lagi syuting loh. Udah aja gangguan. Oh, itulah namanya hidup. Sabar ya. Kita harus sabar menghadapi ini semua. Saya cenayang loh. Genit sekali mereka. Kacang. Emang genit ya? Siapa yang genit? Kan dia tuh. Malah. Nah, iya. Ini langsung makan. Iya. Tuh kan masih nyanyi-nyanyi. Pedes. Kalau mau syuting gitu ya. Gak ada suara. Tapi benar rumah kita sepi gitu. Iya. Nah, kita orang-orangnya pada sibuk gitu di rumah. Jadi benar-benar gak ada gitu. Ini anak kecil ya. Bunga. Guys, foto dong. Nah.
tadi malam aku minta suruh papa aku beliin ini, apa beliin buah. Terus aku mintanya lengkeng, kata papa aku nggak ada. Terus habis itu papa aku bilang udah jeruk aja katanya. Ya udah, sebagai anak yang baik mengikuti peraturan. Wow, jambu, hah? Jambu. Apakah kamu tidak bisa melihat itu warnanya oranye? Dan bentuknya pun tidak seperti jambu. Coba yang di sini makan ininya, apa namanya? Kulit. Kayak gitunya dibuang enggak boleh tahu. Heeh. Karena bagus itu, itu yang bikin bagus. Oke, maaf. Maaf ya, cuma harusnya gue giniin. Gitu. Gue pedes ya, nggak usah mikir. Gue kayak gampang aja. Aduh, nggak enak banget ya bun, semutan sendiri pedes. Jadi ah, jadi nggak ada yang tahu gue itu semutan atau pedesan. Aduh, sakit. Eh, perut kan. Kok ngambil-ngambil? Aduh, semutan. Aku suka giniannya. Dalam-dalam cerita masa kecil Nono. Kalau makan jeruk, Anda buang bijinya, tinggal peh doang kan? Iya. Di rumah. Jadi aku di kupas sih, terus habis itu males buang biji. Terus jadinya buang aja tar 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 gitu. Bener-bener banyak biji di lantai. Sih. Tapi nggak dimarahin, nggak. Biasanya kan kita nggak boleh jeruk ya. Ada peraturannya gitu di rumah tuh. Misalnya peraturannya kayak habis dari luar cuci kaki, ya nggak boleh kotor. Kalau kotor dikit, kayak langsung sapu langsung. Dari dulu kita selalu cuci kaki. Terus gue paling pusing kalau ada sesuatu yang jatuh, misalnya yang kayak gula gitu jatuh. Hmm, pusing banget cuy. Kan gue piresin. Iya, gulanya itu ada adalah orang itu yang asalin itu. Siapa tuh? Oh, adalah orang yang asalin yang numpahin gula dan dia yang gak bersih. Jadi terpaksa aku dan papa yang harus bersih. Wih, dia malah nyolong botol. Tapi emang lu sama dia salah dulunya. Enggak sih, dia yang salah sebenarnya. Gulanya taruh di, kan kita taruh di atas kulkas ya guys. Jadi kulkasnya itu tutupan kulkasnya, pintu kulkasnya itu kan bisa dibuka tutup gitu. Iya dong, masa di, jadi si itunya taruh di atas tutupannya itu. Oh, itu ya kan. Jadi lu buka, lu mau buka apa sih? Ini kan tumpah. Tahu enggak ya di sini? Iya dia. Kayaknya ngeselin lah guys, pokoknya gitu. Siapa yang suka jeruk didingin? Dilepas panas ya? Panas jadi sih panas. Terus habis itu apa lagi? Terus habis itu pagi-pagi banyak
biji jeruk. Oh, kalau jeruk ini nggak bisa diginiin ya? Terus dimekarin gitu. Udah pada pecah. Kalian mau nggak? Woi, mau ambil? Udah selesai makannya. Sekarang kita lakuin apa? Ikannya enak. Guys, kalian kasih pertanyaan kita ya. Aku mau pergi dulu. Baik. Jadi kalian kasih pertanyaan kita apa aja? Masa kecil, tentang masa kecil juga boleh. Aku keluar dulu ya. Dadah. Bukan hari ini. Bukan, hari ini ada tuan. Oh iya, lembek gitu ya. Mirip tau main. Ini kan enggak, kalau kita panen. Ini enak banget ikannya. Iya, enak banget. Kalau bumbunya enak. Hah? Bumbunya enak. Enak banget. Sambalnya juga enak. Ini dong, kupasin. Bisa dong. Ikan apa mah namanya? Gak tau ikan namanya apa ini. Mana lupa ya? Mana lupa ya? Ini ikan. Kalau ikan pari. Kamu pernah beli ikan pari gak? Iya. Yang mana ya? Kalian kalau kita makan bau bau kecil. Apa? Kita makin berbicara. Apa mak? Bau kecil. Ikan pari. Ah. Saya pernah makan. Kalian nggak pernah bawa aja buat ikan. Ada ungu dua dua. Ada ini. Sampurasun. Nani nani nani. Ikan pari kan lebar. Ikan pari apa? Lebar. Badannya lebar. Bulat. Ada anak durhaka kan jadi kental gitu. Emang itu beneran? Kini itu gak beneran ya? Gimana sih? Gimana guys menurut kalian? Anak durhaka jadi ikan pari? Iya beneran.
Kalau jadi batu beneran ya? Ada batunya? Ya kan? Apa itu diukir? Nggak mungkin dong orang jadi batu terus nggak dipikirnya mungkin nggak kalau di sana terus mayatnya di batu dong iya. Orangnya di batu dikubur batu ya bibir aku gede bentar bibir gue kayak Ariel Tatum Kylie Jenner Kylie sama Kendall beda ya beda apa? Kendall kecil, Kylie gede. Apanya? Umurnya atau apa? Nggak usah nanya dan hanya gitulah. Di sini pasti sukanya Kylie. Coba tanya. Kakak-kakak suka Kylie atau Kendall? Masih Kylie. Kalau gua dua-duanya. Tidak ada yang membedakan. Dua-duanya sangat spesial. Kecil gede. Parah banget. Tuh, kalian itu aja senyum. Guys, punya istri ya nih. Cilin gak usah gedai-gedai guys, males pindah kayaknya mama kedengeran ini semua pada pakai bahasa Jepang, gue gak ngerti Indo dong please gue mau jeruk lo ini gak buah wow aduh kok mau terkenal deh oh iya mau terkenal kok sekarang jadi berisik ya iya pasan tadi sepi banget bun ya mau pergi hah mau pergi kemana mau mencari apa ya ke itu mau apa aku di tengah jalan oh itu ya yang berisik aku enggak jadi sakit kan salam kenal dari Malaysia salam kenal Malaysia kan lu sihat ga di sana sihat bohongan deh ini nih lah nggak ngerti sih sihat kamu apa kabarnya gitu nggak sih kamu apa kabarnya kok kalian mau membahas Jepang aku nggak ngerti bukan bohong haha ini kamu boleh ketawa nggak boleh mana buruan jeruk anda? Itu dia yang buka. Karena kan itu jeruk lo. Aku terlebih sihat di sama kerja kolekku.
bercanda ya. Tahu dah. Si lo kabari. Lu kabarnya gimana kalau gua lo kabarin ke ini? Lu percaya? Iya aja lah. Nasehat gimana sini dong? Peningnya. Benerin dong, ih. Gimana? Orang-orang ini poni apa? Kita coba-coba poni-poni gitu ya. Enggak bosan. Guys, poni aku bagus gak? Ini cantik ya hari ini, guys. Serius? Hah? Karena poninya sama rambutnya. Malah bikin palaku pusing nih. Ini benar. Kamu dari Malaysia atau tidak? Always pretty. Oh, thank you. Kamu cakap macam apa nih? Aku tidak mengerti. Bisa dari Upin Ipin ya? Hah? Bisa bahasa. Iya, dari Upin Ipin. Makasih ya Upin Ipin sudah menemani aku waktu kecil. Kamu hebat ya Upin Ipin. Iya. Jadi keribu ya? Iya, cari dan jadi keribu. Mak, tolong ambilin jeruk dong. Ambilin jeruk. Bapak kedengeran loh. Bapak kedengeran. Nanti orang kiranya. Ini semuanya. Wow. Ini jeruk macamnya nih. Kita selalu beli yang 11 pemain. Oh, jeruk mandarin. Ini gede banget. Ini pilih yang gede. Nih, yang gede-gede yang suruh kakak-kakak apa sih? Makan vitamin, makan jeruk. Makan vitamin, makan jeruk. Makan jeruk ya, vitamin. Sekarang lagi COVID kan. Banyak kan makan vitamin. Jeruk. Tupa katanya mah ada yang mau beli martabak buat papa. Enggak ada, bohong. Kasih. Ajar. Canda. Minum jeruk vitamin C itu. Iya bagus guys. Muatan tubuh. Tolong bukain tuh, ceramahin tuh. Semua. Bukain tuh. Iku yang ini sih jelek. Ih, tapi gede. Apa ini? Jangan. Buruan. Kasih lihat dulu. Ini gede nih. Ini juga gede. Bola mata. Gede banget tuh itu. Mau foto apa ke jeruk? Foto yang bagus jeruknya. Itu beruat. Ini dia tuh. Nah, ya. Dah. Haulu. Jangan buka, lu kan yang punya. Kukunya panjang. Belum cuci tangan. Tuh enggak? Enggak. Lu kan ituin rambut gue ya? Tuh, mencret tuh, mencret. Mencret itu, ay. Enggak. Iya, itu gue lihat lagi. Masih, we. Oke. Okay. Nah, itu yang kuning gue kan. Sini gue kan ada jerawat. Sakit gila lu. Congkel mulu. Iya. Lu gak kerasa? Enggak. Karena tuh kuku gak ada siaran. Iya sih. Iya kan. Aku mau nanya nih. Nanya aja ke Sampurasun. Gedai banget kayak kamu. Kalau kamu lagi nervous, kamu ngapain?
nanya aja nih ya, siapa? Jawab dong. Berdoa. Abis berdoa. Nanya? Makan mie-nya bagus. Iya guys, ada yang ada penonton. Jadi ininya itu vitaminnya. Oh, ini yang bikin vitamin C kulit ini. Sedikit, jangan dikupas. Oke. Okay? Karena ini vitamin T. Yang dibuang seratnya, seratnya kan dibuang. Ini seratnya buat jantung. Ya, seratnya buat jantung. Kulitnya dibuang, seratnya jangan dibuang. Ya. Kulit ininya kan? Iya. Kulit ininya. Itu seratnya. Jangan dibuang. Buat jantung. Buat jantung. Kalau kulitnya mau dimakan ya enggak apa-apa. Kulitnya dibuang. Udah bad guys. Mabek. Mamaku emang gitu. Soalnya aku ada apple fruit burn nih. Enggak ngerti aku fruit burn itu apa. Itu burn. Enggak kan? Enggak mungkin apple food bar itu youtuber. Apaan sih gua ngomong apa tadi? Youtuber. Ini yang maksudnya youtuber. Jelasin guys ke anak kecil ini. Aku juga seram nih. Seram apa? Ngerti nih. Nggak ngerti nih. Anda ngomong apa? Kamu, kalau aku lagi nervous tuh berdoa doang. Cuma berdoa doang. Lu kalau lagi nervous, lu ngapain? Berdoa. Berdoa kan? Berdoa. Lu nggak pernah nervous sih? Enggak lah, doa. Ini udah kelas berapa? Udah SMA? Enggak sih, enggak berdoa sih. Udah, apa? Tarik nafas, tarik nafas. Udah tenang. Aku kan siap kali siap aja mendengar kan. Di apa yang overture C, K itu langsung berdoa. Terus habis itu marah mama nanti. Buah apa yang paling kamu suka? Buah? Buah yang paling kamu suka buah apa? Apa? Lengkeng. Lengkeng, rambutan. Buah semua buah. Iya. Kalau disuruh pilih, nggak ada yang spesial. Buahnya yang kayak semuanya sama gitu ya. Enaknya semuanya sama. Karena beda-beda kan. Jadi coba pilih satu. Kalau gue nggak bisa sih. Gue nggak bisa. Karena gue suka jeruk. Gue suka lengkeng. Gue suka rambutan. Gue suka durian. Gue suka mangga. Gue suka duku. Gue suka semuanya. Gue suka pisang. Gue suka blimbing. Gue suka pepaya. Gue suka nanas. Gue suka sebutin melon. Gue suka apa lagi ada? Strawberry, leci, cherry, semangka. Lima. Manggis. Manggis. Udah tahu semua jeruk, jerukan buah. Sawo suka? Enggak tahu. Enggak pernah makan. Pernah. Jarang banget dan karena kita enggak suka jadi jarang.
Lo punya ritual backstage sebelum perform? Di backstage sebelum perform ritualnya adalah ambil mic, berdoa, udah berdoa, tarik nafas, buang nafas, ini kucingnya lagi stretching kan. Gue udah lihat kucing stretching merinding. Oh iya, sekarang enggak. Be aja. Kenapa ya? Enggak, karena kalau kucing stretching tuh kan aku suka hewan ya, suka semua hewan. Kalau kucing stretching ada merinding gitu loh. Geli gitu, lihat dia tulangnya kelihatan. Badannya aneh. Sekarang enggak. Badannya dulu iya. Sampai lu pernah mau kepikiran mau kerjain gue lu? Iya. Kita jadi punya kepikiran prank dia. Jadi masukin satu kamar yang kecil, terus semua kucingnya kita suruh stretching. Gimana stretching? Oh, baru bangun tidur kali. Iya, terus dibangunin terus ya. Ku tutup mata. Kalau bisa. Iya sih. Penting gue ini. Gue gak kuat aja dulu ya, dulu gak kuat liatnya. Kayak pengen lari ya. Lagi makan ini kan buah. Kan punya Ando. Udah banget. Jadi ini bagus nih. Bagus nih. Nah ini kayaknya gak manis nih. Buka dong. Anda dong yang buka. Panas pun. Panas. Kalau ada buaya aku gak bisa berhenti. Salak juga suka. Terus apa lagi? Terus banyak. Banyak. Itu jeruk apa nu? Jeruk mandarin. Bukan mentret. Ini mentret. Gak apa-apa kan ya mentret ini. Nu, kalau jeruk makan kulit dong. Enggak, lu aja sono. Si Adia. Adia apa? Maunya apa? Jangan dulu, harus sepakat dulu kita berdua. Mau makanan ya? Apa? Gak jadi lah. Nanti kan ke supermarket. Ih, pakai uang lu. Ih, pakai uang lu, gue mau cemilan. Cemilan apa? Nanti lihat. Udah gue pakai uang. Udah pakai semuanya habis. Bohong lu ya? Iya, enggak percaya gue. Pokoknya gue mau itu dah. Mau aja jangan deh. Gue berani loh. Kalau lu berani gue makan gitu. Kalau lu makan gue makan. Enggak mau. Mau gue lu pakai uang lu. Masih ada woi uang lu. Enggak. Udah lu bantuin gua buat cemilan, dapet cemilan. Pasti dapet kalau gua bantuin, halo. Iya, ya udah gua sini gua makan. I like this jeruk. Yuk. Enggak ah. Nah, makan. Enggak. Lu gua sepakatin. Iya, gua punya. Aja gitu. Lu bantuin gua doang mendapatkan hal cemilan itu. Nah, kan ya dulu ya, tapi apa cemilan? Iya, biasanya kan aku kalau mau cemilan tuh nggak boleh kena. Ya. Kayak apa? Biar makan aja angkat dulu. Iya, gua makan ya. Semana dulu? Yang adek, yang adek. Enggak, lu bantuin gua doang. Saya gua mau es krim. Nah. Ya.
Bantin doang. Udah bodo amat tuh harus bantin gua. Segini ya. Segini. Gak denger ya. Nggak, aku lihat lihat ya, kasih lihat. Punya deh. Punya sampai hancur. Asam dimakan sama apa? Kenapa? Jadi kulit itu. Mana? Jangan dilempar di telan dong, dimakan. Buruan, buruan banget. Mau ya. Gila banget mukanya. Menang, ha? Enggak. Enggak enak. Batin dong. Sampai dapet. Di? Kok gak dapet? Lu bantuin gua aja nyari yang worth it. Gua tuh yang jago. Gua tuh merelakan semuanya demi cemilan. Ngapain makan kulit jeruk? Aku ada tantangan dari sisi dua. Kalau aku bisa makan itu, lu jangan sentuh. Enggak. Dia bantuin aku. Aku mau cemilan, sama cemilan es krim terus sama sisi satu nggak boleh beli. Terus nanti dia meyakinkan sisi satu. Soalnya sisi dua itu yang sepakatan kan sama sisi satu, sama gitu mereka pikirannya gitu kan. Pikirannya dewasanya tuh sama gitu kan, jadi kayak ya gitu deh gitu, pokoknya kalian gitu deh. Nanti kalau aku bantuin mah pasti dapat. Iya kan, udah gue makanya gue berani makan nih kulit. Malam. Makasih ya dikasihnya bekas gigitan. Jadi gitu deh. Nanti aku ngetweet ya kalau aku dapet makanan. Thanks to, but I'm so happy. Thanks to, sisi dua, I'm so happy. I have snack. Kenyang bun, kenyang. Semangat ya bun. Soalnya kalau aku mau beli sesuatu itu pasti cuci, aku tuh nggak setuju gitu, nggak setuju karena aku belinya itu yang kayak nggak worth it gitu loh. Terus nanti cuci aku bantuin aku gitu biar cuci satu tuh mau beliin aku snack itu gitu. Jadi kayak gitu deh. Kalau kalian gitu juga gak sih? Mungkin aku boros kali. Aku gak boros guys, tapi aku hanya ingin pengen gitu sekali-kali gitu. Biasanya mama sama papa tuh izinin gitu, sedangkan dia tuh gak izinin tuh. Jadi aku ini dari dulu kecil sih kebiasaan bu. Dari dulu kecil kita tuh begini. Pokoknya yang ngatur itu semua cici satu, koko satu. Aku cuman kayak ngalang-ngalang gitu. Misalnya aku minta, aku sering banget minta cemilan ke koko satu. Misalnya kayak, kok boleh ya gitu, kayak satu gitu. Terus sering nyuruh-nyuruh dia juga gitu loh. Tapi sebenarnya kan gak boleh koko satu, aku nyuruh-nyuruh koko satu. Jadi
kayak misalnya aku tolong ambilin minum dong gitu, dia ambilin gitu. Sebenarnya kan aku ya yang ngambilin dia, tapi kebalikan. Tapi ya terima kasih ya, salam sejahtera. Dan kalau keluarga kita tuh kebiasaannya itu adalah kalau mau beli sesuatu itu harus minta izin dulu, meskipun itu kita tidak bareng. Kalau kita nggak bareng papa, pasti kita ngechat mama papa bilang, "Ma, pa, boleh nggak beli ini?" gitu. Atau nggak dari rumah kita udah bilang, "Ma, pa, nanti kita beli ini ya, berapa?" gitu-gitu. Kita punya kebiasaan seperti itu. Kalau tidak bilang minta izin dulu itu tidak enak rasanya gitu. Nah, kalau mama papa misalnya boleh, terus nanti kita nanya lagi kedua kalinya itu ke cici satu. Biasanya cici satu kan yang ngatur, dia yang mau beliin gitu. Karena kita males bilang, jadi dia. Jadi dari dulu kecil tuh kita selalu seperti itu. Cici satu selalu yang ngatur juga, yang bolehin, dan ya seperti itulah. Itu kita. Jadi makanya cemilan gitu, cici satu yang ngatur, bapak mama boleh, tapi cici satunya gak boleh. Kayak gitu. Kita punya seperti itu kebiasaan. Itu dari kecil banget. Sedangkan kalau mau main di luar aja ya, dulu kecil kan mau main di luar ya, itu harus minta izin dulu ke mama papa. Terus sekali misalnya mama papa telepon kita nih, terus habis itu mama papa pernah waktu itu mama papa telepon, terus habis itu bilang gini, "Dek, kalau main di luar aja papa sama mama." Ya gitu ya, disuruh main di luar. Iya, disuruh main di luar. Terus kita kayak kaget gitu, tumben banget mama papa bolehin gitu. Biasanya tuh nggak boleh, karena kan ya gitulah namanya juga anak kecil, nggak ada yang jagain gitu. Ada sih, ada mbak, bukan nggak ada yang jagain, panas tau. Faktor utama panas kayaknya, sama kita masih kecil jadi masih takut-takutan ya kayak orang tua. Aku dewasa ya, aku sayang sama yang dewasa. Di keluarga ini yang dewasa itu semuanya dewasa. Aku juga dewasa. Hahaha. Seumuran lo ya, karena kan ajaran siapa? Gua. Jadi di keluarga aku itu dewasa semua. Ini ya, ada ya? Karena faktor utamanya itu karena kita ini kan apa? Ada masalah problem because I'm so ya harus duk dewasa gitu. Seperti ini sih ya, harus belajar dewasa. Harus belajar dewasa. Enggak, sebenarnya ini ada faktor utamanya, kita harus belajar benar-benar langsung dewasa gitu. Ngerti gak sih, kayak gimana sih ngomongnya? Gitu ya guys. Gak tau. Jadi ya gitu deh. Makanya ini orang cici satu, cici dua, cici dua, cici satu, koko satu, koko dua. Aku masih bertahap dewasa guys. Jadi semoga doain aku bisa jadi dewasa. Jadi dewasa sesuai umurnya. Ya. Jadi kita tuh semua dewasa. Yang paling dewasa di sini siapa? Papa mama. Oh iya, papa mama. Dan ya, papa mama dewasa juga.
udah dewasa banget gitu kan. Kalau Cici ala Cici 1, Cici 2. Oh iya, lu Cici 2 ya? Udah deh. Cici 2, Cici 1 paling dewasa itu aku sebenarnya. Cici 2 aku dewasa enggak? Enggak. Pas umuran Anda ya lumayan. Banyak tahu yang bilang gua dewasa. Iya, pas umuran Anda. Di suara Cici 2 ya, no? Iya. Kenapa emang? Mau digombalin. Bibir gua kok pedih banget. Kan bibir aku kok gede, guys. Suaranya aja jelek katanya. Suaranya gitu ya tadi ya. Aku suka nge-crack tau kalau habis makan. Enggak ngerti ini. Kayak ada dahak gitu. Kudahak? Kayak ada gitu, tapi bukan sering kayak gitu. Iya, kayak nge-crack dah pokoknya. Aku pernah lagi show nge-crack. Semua aku nunu. Semua itu ngakak banget. Enggak, aku gak ngatain. Emang kenyataan dia tuh seperti itu gitu. Lagi nge-crack jadi lucu. Jadi tuh aku bukan ngatain, tapi guys, muka aku sempurna ya. Oh. Mata aku gede, enggak sih sipit. Ada lipatan mata dan punya alis dan hidung. Punya alis serem. Dan aku punya hidung. Dan hidung aku sedikit mancung. Dan pipi aku gedai. Dan bibir aku cantik. Apakah kalian tertarik dengan aku? Iya. Pesek? Enggak pesek. Tuh guys, kalian bisa ngeliat kan mancung. Mancung gak sih aku? Mancung. Bapak lu mirip sampah. Guys, banyak yang mau tahu papa aku kan. Nah, papa aku sama aku mirip banget mukanya. Ya, cowok lah pokoknya. Ya, aku nunu cowok gitu. Eh, tapi aku versi ceweknya. Iya. Eh, iya maksudnya papa tuh nunu cowok. Oh iya, papa nunu cowok. Kalau aku nunu ceweknya. Mirip banget ya? Parah. Nanti aku mau share foto bareng. Kapan-kapan? Iya, kapan-kapan. Palingnya 10 tahun lagi. Pasti kalau misalnya kalau bilang aku gak mirip mama, pasti banyak orang bilang yang satu ini anaknya mirip papa ya gitu. Dulu kecil kan gak ada papa ya. Maksudnya papa gak selalu ikut gitu kita pergi gitu. Soalnya kan papa kerja gitu kan. Kerja di itulah pokoknya kalian gak perlu tahu soalnya gak boleh ya. Jadi kita papa kerja kan, kita tuh sering ke supermarket gitu kan. Terus habis itu ada ibu-ibu atau enggak bapak-bapak gitu. Apa? Tante-tante. Bilang ya tante-tante, adik-adik, dewasa-dewasa, nenek-nenek. Ya itu sering bilang gini ke aku, kamu mirip papa ya. Terus habis aku mikir, papa kan gak ikut kok dia bisa tahu. Ya berarti kalau gak mirip mama, mirip papa. Oh gitu? Iya. Lah? Enggak juga. Iyalah. Pasti dia telepati gitu ngeliat papa. Kan bisa aja setengah-setengah gitu, muka papa sama muka mama jadinya lu gitu kan. Iya deh. Iya kan, kaget ih. Munculnya. Nunu di kelas ranking berapa? Ranking 1. I'm so genius, you know. Because I'm right here. Apaan sih?
aku bisa ranking 1, aku ranking 1, dan kenapa aku, kalau aku nggak ranking 1, aku nggak ada di sini. Nggak ada janda, aku nggak ranking 1, guys. Mama pasti cantik ya, Cici 2 pasti mirip mama. Enggak, Cici 1 yang mirip mama. Cici 2 mirip orang lain dah pokoknya. Enggak, campuran ya, lu ya. Tahu gue, lu mirip gue tau. Gue selalu apaan sih, gue selalu dibilang mirip sama mama pasti. Oh iya, gue selalu yang kayak kalau jadi satu kan mirip banget sih sama mama. Tapi gue berisik makanya kedengeran gue pada masak. Udah guys, Cici suka sunset nggak? Suka. Banget. Suka banget 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 karena dia anak kimbi. Jadi kita tuh suka banget sama namanya sunset. Because sunset is beautiful, you know. Yes. No, ajakin friend bareng Cicinya, ayo. Jangan ditarik ya. Soalnya dua, guys. Coba lu gini. Coba lu gini. Tangan tua, kayak keriput gitu. Aja, karena lo nyapu mulu. Berurat loh, keluar urat. Kalau aku enggak, guys. Aku, guys, kalian lihat deh, ini ada sesuatu di sini. Itu dari kecil dan mereka baru tahu tuh akhir-akhir ini. Ini. Dulu pernah tahu. Apaan ini? Oh itu. Lu kirain lalat, lu kirain nyamuk ya. Lagi tepuk nyamuk terus begini. Emosi enggak lu? Enggak mau. Begini, terus habis itu kebetulan banget lagi begini terus Cici satu ngeliat enggak ada, terus habis itu dia bilang ini ada. Ngeselin ya. Ini tuh dari dulu. Ini bukan bolong, guys. Ini tuh kayak tanda lahir gitu. Enggak tahu dari kecil udah ada. Bukan bolong, bukan bolong, ini kayak coklat itu. Ini apanya? Itu katanya pensil. No, kata Anda pensil. Enggak, pensil tuh ini. Terus itu gue nanya sih. Enggak, bukan. Enggak, gila. Terus lu pindah ini ininya. Dan jari aku tuh enggak sempurna, guys. Ini kan apanya? Ini ada ininya. Kok enggak sempurna sih? Emang enggak sempurna. Itu sempurna. Oh, ini sempurna, guys. Ada. Tapi ada kayak kelainan gitu. Enggak tahu bukan kelainan. Oh, bukan kelainan. Ya, pokoknya ada aneh yang aja. Yang ada yang aneh, lihat guys. Apa ini aku gini? Tebak apa? Ini guys, ini aku bengkok. Enggak, itu enggak ada garis gitu loh. Lihat. Ini tuh kan kenapa enggak ada garis tuh karena bengkok, weh. Enggak, enggak, dia enggak ada garis makanya bengkok. Iya. Nih coba lu lihat. Jadi kayak enggak ada sendinya. Ini kan kita lagi gini ya, coba lu bisa nggak? Bisa nggak gini? Iya, sendiri. Cintunya aja, atasnya aja. Gak bisa. Gerak. Ini ya berarti kayak nggak ada sendi. Ototnya gitu? Ya guys, jadinya yang kayak gini deh. Terus abis itu kalau aku mau tiga tuh dulu begini. Tiga begini. Nah sekarang aku udah biasain aku begini. Soalnya kalau aku nggak begini, jari aku sakit. Kalau begini tuh sakit. Tapi sekarang udah nggak sakit karena udah biasain ya. 9 aja gak bisa. Ini tau gak kenapa gue gak bisa 9? Karena ini gue tuh sakit. Kayak rada ketekuk gitu. Jadi kalau gue begini, ininya ketekuk. Jadi rada aneh tuh. Makanya gak bisa. Jadi gak bisa. Coba lu kasih liat. Nah set. Tapi gue juga gak bisa. Kayak gini doang. Kalau yang kayak kalau kayak gini kan sakit dikit. Coba lu kuatan gitu. Gua tuh kenapa enggak bisa ini? Gua sakit. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau 8 bisa. 7 6 5 4 3 2 1. Yes. Ada ponakan kita, dia suruh kita ngitung. Ponakan kita? Bukan ponakan deh.
Siapa siapa? Tante, tante punya anaknya sepupu ya? Iya dong. Ini keponakan gitu. Iya. Sepupu saudara siapa, si siapa? Jangan ini dong. Oh iya. Saudara sepupu gila. Saudara sepupu kita dia baru belajar 1 2 3 terus dia dia ngetes kita wah. Tuh ngetes kita tau, dia bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus kan dia bilang ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Terus aku balik nanya kan, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Aku gituin kan. Terus habis itu jawabnya 3. Soalnya dia jawabnya berurutan. Dia taunya kan, dia gak ngeliat angkanya. Jadi itu dia yang jawabnya berurutan aja. Guys, kalian dia harus dia bilang nyalain aku. Kalian yang harus ngeliat Nunu bareng anak kecil. Berantem guys. Susah anak-anak anak umur 5 tahun aja bisa diajak ribut sama dia. Keselin abisnya. Nggak tahan aku tuh sama anak kecil kalau ngeselin. Kalau ada anak kecil gitu ya, di depan rumah gitu, didadah-dadahin gitu sampai anak kecilnya takut. Ada yang dadahin balik, terus ada yang ngeselin. Iya. Kayak kadang tuh kalau ngeselin tuh ada anak kecil bisa berantem gitu. Iya kayak seumuran gitu. Aku pengen liat Nunu sama Cece. Nunu udah punya ponakan belum? Udah, satu. Belum. Itu ponakan. Cuma masuk ponakan. Nunu udah punya ponakan. Aku tuh amat lah. Kayaknya muda. Orang gue baru 13. Kayaknya muda. Oh iya. Anak kecil liat gue langsung nangis sama pasti kakak aku brewokan tuh. Mukanya kagak kelihatan, dikirain hantu. Mata sinis. Tanda. Iya, tanda. Biasanya kalau orang enggak suka anak kecil tuh takut sama dia. Seperti Koko, Koko kan kalau ngeliatin anak kecil dia terus. Iya, diliatin mulu mukanya. Bener-bener diliatin gini terus gue, dia ngajak main juga tangannya kan dipegang gini. Iya. Iya, Koko tuh sengaja begitu. Ya diliatin terus dia kayak. Iya, Koko tuh jadi semin. Anak kecil, namanya anak kecil juga ya, takut ya diliatin jadi kayak serem gitu. Apalagi ini kayak serem. Iya dulu sih itu aja liat Koko langsung nangis. Gak mau main. Jadi mainin dong rambutnya. Langsung. Dari mana nih? Wah. Bapak beli lah. Itu. I like this one because don't hurt because you don't hurt me. Yes, no, I'm so happy. Oh iya guys, besok jangan lupa ya FCN bareng aku. Ini FCN terakhir aku sebagai member JKT48. Jangan. Iya benar. Jadi kalian lupa FCN bareng aku nanti. Pokoknya nggak boleh nangis nangis. Kok gue takut ya nanti besok nangis. Apa apa? Ngomong terakhir kali. Gak mau. VC ya VC lah pokoknya itu. Aku tunggu kalian ya. Apa yang ini aku tunggu kalian. Kalian jangan lupa VC FC VC bareng aku. Yes, besok sesi 2 jalur sama Dendrio. Semoga kalian bisa oke, bisa ingin aku. Mohon bantuannya. Oke, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, aku akan tunggu kalian besok. Besok nanti besok aku mau pakai baju apa ya? Besok aku pakai baju apa? Nanti dong ya, surprise.
Surprise. Kalau kalian akan menjadi orang pertama yang melihat Nunu memakai baju yang cantik besok. Tangan Cici sering nongol lu. Hah? Jadi makin sayang. Hai, kok enggak kaget guys, kirain apa? Yang besok video call bareng aku, makasih ya. Aku udah dia makasih duluan nih padahal belum video call. Makasih ya udah mau video call bareng aku terakhir kalinya. Berarti kalian sangat mendukung aku banget ya sampai terakhir kalinya aja kalian datang gitu. Makasih ya. Arigatou gozaimasu. Mungkin aku tidak bisa bertemu kalian lagi karena lagi PSBB kan. Iya. Aku juga gak ngerti nanti kita ketemuannya gimana. Iya. Nanti lihat aja, mungkin ada rencana-rencana. Ya, yang akan ada. Jadi kalian nanti kalau VC bareng aku gak boleh nangis. Karena kita harus menutup hari dengan bahagia. Dengan hari bahagia. Jadi bersama Nunu. Iya, bersama Nunu. Kayak squishy ya tuh pipi. Bukan squishy, bukan squishy. Bukan squishy. Tapi squishy. Kayak slime. Itu tangan boleh gue ganti gak? Boleh. Hah? Eh boleh nih. Maksudnya bukan boleh ganti tangan jadi tangan gitu. Jadi pengen ganti aja. Ih gelai. Enak loh guys. Semoga Nunu lebih bahagia setelah lulus. Amin. Dan semoga makin sukses juga. Sumpah yeah. Gak nyangka dikit lagi tanggal 8. Iya sih. Setelah dicek pikir ya. Semoga Nunu dan kalian bisa yes. Apa namanya? Bisa membuat kenangan yang indah di masa di JGT 4CL. Aduh, siapa mulut. Semua bisa lulus bikin channel YouTube ya. Aku gak tahu. Ini kok poninya ngeselin sih. Emang gini elunya. Orang lu yang ini. Enggak. Kok lu manggil gue nu sih? Emang gak boleh. Geli. Kebiasaan. Sama sekali doang pas jadi back dancer tim J. Kakak yang mana? Aku mau lihat kayo dia tau. Jujur. Aku pengen ngeliat kalian. Kang Galon, terus Kak El Zara, El tuh. Ya gitu deh. Aku mau lihat kalian yang ganteng, ya ampun aku enggak tahu yang ganteng tuh yang mana. Kan aku enggak ngeliat. Oh, yang ganteng. Oh, yang itu ya, Kak. Tahu sih namanya Mamang Zen. Oh iya benar. I'm sorry. Fruit orange. Siapa yang buang kulitnya? Ya, emang mau Anda. Bukan kemarin dibuang. Iya. Hah? Dari keringin terus dibuang. Belum masih ada tuh. Gila lu. Ya. Iya. Kurang kering. Kemarin. Buat apa sih? Mau buat coklat. Tapi kayaknya ini mau gua julienne aja deh. Julienne. Mau jadiin orange marmalade mau enggak? Serah-serah. Lu udah lama lu enggak bikin dessert box. Pengen ya. Pengen lah. Oh my god. Tapi kan belum boleh makan telur lagi. Kemarin harusnya tuh. Gue jangan makan telur dulu deh. Gue kayaknya hormon. Enggak usah hormon tau. Oke. Okay. Maaf ya. Aku cece satu BTW. Lu ini yeah. Live sampai jam berapa? Sampai jam 4. Sekarang jam berapa sayang? Sekarang iya jam 4. Sekarang iya ya, pengen deh sekarang. Coba deh kamu showroom outdoor. Iya ya. Yuk. Ayo sekarang. Gila lu. Sejam aja. Iya. Oh my god. Jeda dulu maksudnya tuh. Enggak. Kan jalannya outdoor mana?
Iya, outdoor mana ya? Boleh kagak ya? Gak keboleh lagi nanti. Ini naik motor tuh, Mas, gila lu naik motor sambil begini, jangan. Mau? Enggak lah, enggak usah. Jangan. Dia naik motor. Kita udah nyampe di sana maksudnya. Tempat itu. Di serupuk pakai selai enak. Tipis aja enak selai. Sih, enak banget sih. Mau bikin. Guys, enggak tahu. Cici satu enggak kaget lihat poninya memang berbeda. Enggak, biasa aja. Berbeda loh ini tuh. Cakep loh hari ini. Rumah Pak RT aja nongkrong sama anak motor. Mau? Ya ampun. Anak motor di depan. Enggak, anak motor udah takut sama Nuno. Iku biru SR nanti naik motor bonceng tiga. Outdoor maksudnya tuh outdoor bukan naik motor sambil sorong, guys. Betul, kita di tempat itu. Misalnya di taman ya kan. I like it. Me too. Eh, sebut me. Woi, itu yang meng me too. Oh iya benar. Pakai T-nya O. Oh iya benar. Oh. Ubarin tongkrongan anak motor, Nu. Ubar. Mama. Iya, sengaja gua gedein. Heeh. Dek, jangan gitu. Jangan rese. Mau rese, mau rese. Aku tetangga rese. I like this one. Nanti kita ke supermarket. Nanti gue kan dia mau beli mie, guys. So aku gak mau beli mie. Oh iya, penggantinya adalah kebahagiaan itu di saat kita makan mie instan tapi tidak gemuk. Oh, iya benar. Gak mungkin lah. Makanya. Makanya. Lu jangan makan punya gue dong. I like this one. Me too. Jangan nyebut merek loh. Guys, ada yang berantem. I like this one. Please. Wow. Now. Enggak. Lu cari aku sama kakak tuh gimana? Aku rinanya enggak ngerti sama ngobrol ngerti satu sama lain. Iya. Jadi aku nanti maksudnya kalau adik kakak tuh pasti aku. Jangan guys. Diituin kata papa itu seratnya. Ini terlalu pahit. Oh, tebelan ngerti thank satu sama you. Lain sih, menerima satu sama lain. Kalau saudara tuh pasti akrab tau. Kalau nanya enggak, maksudnya kalian coba coba ngomong terus komunikasi gitu. Terus ya. Komunikasi itu penting. Ya itu penting banget, guys. Mau komunikasinya sedikit apapun tuh penting banget. Kalian pasti akrab kok karena saudara. Dulu kita juga akrab, dulu kecil-kecil gitu nah, kan. Itu masih sekolah. Iya, masih sekolah. Terus habis itu masih sekarang sendiri-sendiri. Iya, masih sendiri-sendiri masih ya, kayak akrab sama temen nih kan. Iya, kayak senang sama temen gitu karena kan kita sudah sering ketemu ya. Enggak senang sama temen juga sih kalau kita di rumah kita main. Iya, di rumah main kok. Iya. Tapi enggak sedekat ini. Makanya komunikasinya kan kurang. Iya. Iya. Tapi yang enggak sampai bermasalah banget sampai akhirnya udah gede, udah ngerti. Terus kita kan selalu berlima terus kan. Dia terus dekat terus. Iya. Seiring berjalannya waktu dekat-dekat sampai gede ini ya. Iya, soalnya kan kita juga sering banget ngobrol berlima atau enggak bertujuh tuh kita sering banget ngobrol kan. Mama papa kasih tau ke kita, kita iniin, kita cerita-cerita tentang masalah lalu kita gitu-gitu yang kayak seru-seru terus main-main game gitu kan. Biasanya terus makan bareng segala macem. Biasanya kalau yang berdebat tuh mungkin kurang ini kali ya, kurang ngomong kali, kurang saling mengerti. Iya, kurang saling mengerti juga terus kurang komunikasi mungkin, sih. Iya, mungkin harus open minded gitu loh. Anak tunggal menyimak. Anak tunggal juga bagus. Gak maksudnya anak tunggal gitu ya. Ya yang penting tuh komunikasi sama cobalah untuk mengerti satu sama lain gitu. Menghargai, menghormati semuanya. Yang paling semua orang itu kan berbeda ya, beda-beda. Kayaknya yang paling penting itu saling mengerti ya.
Iya, saling mengerti. Kalau saling mengerti, kita juga kalau ngobrol tuh enak. Iya. Kadang kita ya, soalnya, juga berantem kok. Soalnya mama ngajarin juga gak boleh berantem, ya kan. Harus, kalau yang gede harus ngalah, tapi adiknya ya gini gitu loh. Agak kurang ajar ya guys. Kamu ingin saya berantem? Agak kurang ajar tapi kalo, adiknya kalau debat-debat gue gak kurang itu ajar sih. Gak lu yang bener dong, nanti orang bilangnya gue kurang ajar. Gak lah, kurang ajar. Kurang pinter ya. Yang bener. Nunu kurang ajar gimana? Tapi kurang pinter. Nunu ngertiin cecenya gimana? Kalau dia gak ngertiin kita, gue ngertiin dia. Kayak gak, gue berusaha untuk dia mengerti gue. Kayak gue ngomongin sesuatu yang masuk akal menurut dia, ya kan? Dia ngomongin. Gak kan nanyanya gue, gue ngertiin lo gimana? Iya. Nggak, kalau misalkan gue yang berusaha untuk bikin dia ngerti, nanti yang ada berantem. Siapa? Oh, gue sama dia. Iya, karena lu, ya gitu deh. Kita sebenarnya rada mirip. Iya, kita rada mirip. Lu dulu kan kayak gue, keras kepala. Makanya yang aku tangkep ya. Kalau makanya gue diman sih. Orang-orang yang kayak sifatnya mirip, semuanya mirip. Misalnya Nunu sama C1 mirip gitu kan. Kayak cara ngomongnya, cara ngomong orang kayak gitu. Enggak sih. Kok yang kayak ada sesuatu yang mirip itu biasanya kan kayak kurang cocok gitu kan. Cocok sih cocok, cuman kayak kurang menerima satu sama lain kali ya. Tapi bisa menerima satu sama lain. Ngerti gak sih maksudnya? Mau dibantuin? Enggak, ngerti soalnya. Ya kalau aku ngertiin Cece ini, gue gak pernah ngertiin lu berdua sih, karena gue bingung. Gue gak ngerti. Gue tau lu berdua lagi berantem atau enggak. Gue tau lu tuh lagi moodnya enggak ini. Gue berusaha mood lu biar bagus. Gue dengan cara bercanda-canda gitu. Gue taunya mood lu gak bagus. Terus kalau gue ngertiin lu, maksudnya tuh ngertiin apa ya? Itu mah berusaha menghibur. Kalau ngertiin mah, ngertiin tuh maksudnya gimana? Ini nih, banyak nih ngertiin tuh kayak jadi bingung jawabnya. Maaf gak konsen, enak banget suara Cece. Kayak Nikara Ardila ya? Ini kan Ardila. Gak ada. Okay. Almarhum Nika Ardila. Lupa Almarhumah. Almah. Almarhum. Apa? Almarhumah. Oke. Okay. Gimana ngertiin? Gue ngertiin lu gak? Enggak kayaknya deh. Karena gue emang masih kecil, gue gak tahu, gak ngerti lah. Ya udahlah, jangan ngomongin yang terlalu dalam gini, nanti akhir-akhirnya jadi berantem lah. Iya. Hati-hati lah. Tau gak kunci kita biar gak ngobrol, gak berantem tuh kita harus senyum. Gue nyengir banget. Gue suka nyengir banget. Gue kalau show gitu ya, gue nyengir. Fake ya? Bukan fake. Fake ya? Fake. Perfect. Pernah berantem sama temen, terus ngadu sama cecenya gak? Aku pernah selalu. Aku gak pernah berantem sama temen aku, tapi gue gak pernah berantem sama orang lain. Oh iya? Iya. Masa? Waktu itu sempet ditonjok sama anak kelas 1. Beda dong. Itu seriusan, dia kan ditonjok. Dia gak tahu itu ditonjok apa. Ih, bener-bener deh. Gue itu langsung naik darah. Jadi gini, dia anak kelas 1, aku anak kelas 2 dulu. Terus habis itu kelasnya tuh nempel kan. Terus jadi kayak ada pintu gitu. Nah ya, anak kelas satunya itu ya. Antara kelas tuh. Iya, anak kelas satunya itu gereduk-gereduk gitu loh. Di apa, di kelas kita. Gebuk-gebuk pintu ya. Iya, jadi kita tuh kesel gitu. Terus buka-buka gitu main. Main apa, mainnya itu kayak buka-buka pintu gitu. Terus ya, Pak, itu pintunya rusak kan ya? Iya, yang nggak ada gagangnya kan? Ya nggak ada, cuman diituin pakai meja doang. Terus habis itu kita marah, terus habis itu aku dorong dia pukul, pukul di dada. Terus Koko 2 tuh langsung kayak, lu ya kalau sama gitu. Iya. Emosi ya, guys. Emosi kita, gua kan gimana ya, anak kecil gitu loh, gua nggak mau terlalu kasar juga gitu kan. Pas SD beda kalau temen lu memang harus digampar. Dulu gue preman sekolah.
SD tuh. Dulu dia tuh Cici satu itu preman sekolah, kayak preman sekolah. Tapi bukan, soalnya kalau teman-teman kita takut sama dia. Iya, iya. Kan kok dia judes banget kan, enggak boleh gitu, guys. No, dicontoh. Iya. Nah, gue juga nakutin sih kalau lu macam-macam. Pada takut. Kalau teman gue yang selingkuh sih, kalau teman gue. Laki kayak tuh iya, laki itu yang nonjok aku. Iya, laki-laki adik kelas. Ya makanya biarin Koko dua yang karena laki sama laki kan, umurnya juga nggak beda nggak jauh. Kalau kita kan beda ya kan. Terus dimarahin ya. Gitu kan, dimarahin terus kita dipanggil. Aku, kita tahunya tuh karena kita dipanggil sama temen. Iya, diaduin, dipanggil. Dipanggil kalau ada yang masalah, misalnya Cici satu ya bermasalah gitu, atau ada masalah sama dia, selalu dipanggil gitu, guanya atau kalian. Oh iya, gua nggak tahu. Sama temen-temen biasanya. Siapa yang manggil? Ada aja yang manggil, ada aja yang manggil. Cowok cewek? Cowok, biasa cewek sih. Cewek. Tapi ada cowok kok. Manggil. Pernah malakin junior nggak sih? Enggak lah. Kalau malakin nggak boleh. Itu kan perbuatan yang salah ya. Kita tuh cuma galak aja. Iya, Cici satu ya gue. Kita tuh kan anak lima sekolah di sana ya. Jadi kayak, banyak gitu anaknya gitu. Maksudnya kakak adik sekolah di sana, terus kayak 5 orang. Gak mau sombong ya, tapi kita populer. Iya, gak sombong ya, cuman kita maksudnya kan setiap karena, kelas tuh ada ya. Jadi ada. Karena kita kan berlima berurutan gitu ya. Jadi kelasnya. Oke, lanjut. Jadi gitu deh, kita apa dikenal. Ya terus ya gitulah ya, gue enggak jahat. Kita enggak jahat nih, cuman enggak jahat. Kita baik. Gue enggak jahat, cuma agak galak aja. Protektif, galak, apalagi sama cewek ya. Dulu aku benci banget sama cowok. Kenapa dah? Gue enggak betul, sensi aja gitu sama cowok. Gue enggak benci cowok, tapi gue takut trauma. Karena aku pernah di apain gitu. Ya udah. Udah soalnya. Udah pernah. Kita laki, guys. Sebenarnya. Yang paling penting di sini adalah dia, Cici kedua. Enggak pernah banyak masalah. Ini enggak ada masalah. Lah. Soalnya kalau ada masalah nangis aja kata dia. Cepet selesai. Ya juga, Joy. Gue emang kayak gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa tapi nangis aja. Kalau udah keterlaluan nangis. Udah nggak kuat gitu loh. Drama ya, Bun. Dramanya nangis. Dia tuh jaga actingnya. Aja loh. Lu tuh. Aku bermuka dua. Di sini aku ada muka lagi. Ini serem banget loh. Aku gini. Coba buka. Coba buka enggak? Kasih lihat dong. Ih jangan, nanti kelihatan loh. Nggak, jangan. Gak seru nih. Duh, pengen ngasih pundak ke Cici 2. Iyo. Please, tolong jangan bicara seperti itu sebagai adiknya. Sangat tidak gitu. Maaf ya. Ku punya wajah satu lagi. Lu boleh makan dua. Iya, gue sengaja susah. Kayak mau bikin marmalade. Lu enggak ada lagi. Udah bisa. Heeh. Tapi kayaknya kalau bikin marmalade terlalu dikit. Marmalade itu apa? Sele orange, sele jeruk. Namanya marmalade. Jago banget sih Cici satu ini. Nek practice, bro. Gini dong, Bu. Ah, bentar. Bel ya, Bun. Ya, bibir gue tambah gede. Karena gue manyun mulu kali ya. Enggak. Apaan sih? Kalo... Pernah ortunya dipanggil ke sekolah enggak? Enggak pernah, guys. Kita tuh anak baik-baik, cuman Cici satu agak songongnya dikit gitu. Enggak songong, enggak jahat, enggak ini aja judas, hanya judes. Enggak bermasalah. Judes tapi enggak ada masalah sama yang lain. Kita enggak bermasalah malah. Enggak kok, kita mau nonton showroom sambil nyetir boleh enggak? Lihat tampangnya tuh enggak? Enggak boleh lah. Kan lagi nyetir. Iya. Gimana dah? Fokus. Enggak usah ditanya kalau gitu mah. Misalnya kalau ditanya kamu cinta enggak sama aku? Nah, itu boleh ditanya. Pas aku nanti bilang enggak. Berat, Bun, berat. Iya, berat tuh pada bapak nanti.
Waduh. C1 ketawanya kok enak di kuping. Emang tahu yang mana? Yang mana C1? Di sebelah mana, kiri sebelah atau kanan? Ayo, yang mana C1? Kalau kiri dia? Enggak, nggak mirror. Tuh, lihat aja. Kalau mirror. Kalau ini kanan aku, kalau ini kiri aku. Nah, kalau mirror dan iya, dan mirror. Munggu ketawa tadi. Gua mikirin gua ketawa kagak ya? Ketawalah. Lu main ABC 5 dasar sama Cece. Bosen. Bosen. Cece enggak di mana-mana kok, Cece di hatiku. Iya. Otak geser emang. Otak kegeser deh. Ayo main ABC 5 dasar dong. Eh, bosen. Hah? Enggak sih. Di. Udah lihat tuh. Di sana. Dia emang kayak Koko satu tau. Emang belum. Enggak. Udah ini. Udah itu. Eo. Lebih suka kuning telur atau putihnya? Oh, dua-duanya. Aku suka putih. Lu sih dua-duanya sekarang. Gua juga dua-duanya sekarang. Gua sih sebenarnya gua lebih suka kuning. 10% lebih suka kuning. Iya, iya. Hah? Maksudnya? Dari 10% dari 100. 150 nih, 50 kan. Hmm. Jadi kayak 60% kuning telur, 40% ini. Cuma 10% ya, lebih gitu suka ya. Kuning telur. Ya gua juga kayak gitu sih, tapi enggak 10% juga, 5%. Jadi bulu mata gua bagus. 55% suka kuning. Bulu mata gua bagus. Bagus. Gue tadi pagi, no, tadi pagi gue, lu lihat nggak gue keluar? Gue tiba-tiba pengen nulis lagi. Ini beneran naik motor sambil nonton SS. Udah, gue ada. Boleh guys, harus fokus sama naik motor. Nyetir weh, mobil kayaknya. Hah? Gue ada melodi baru. Nyetir ya? Bukan motor. Ya. Kalau motor ngegas. Yang sering jadi biang kerok. Jadi rumah siapa? Nunu lah seorang lagi. Gua apa sih biang keroknya? Dulu dulu sebelum dia kan masih kecil ya. Jadi kayak enggak, karena masih kecil ya kan. Jadi kayak ya namanya juga anak kecil pasti begitu ya kan. Dulu biang keroknya gue ya kan. Selalu. Nah, sekarang udah gede, dia biang keroknya kelihatan kan. Turunan emang. Padahal dia kan mirip papa ya. Papa kan gym banget ya. Iya. Oh, colok. Bukan, Cici satu guys. Yang pegang gitar. Lu lihat ini mukanya. Maskaranya jadi hilang tau, jadi jelek. Ih, Dek. Jadi itu. Apanya? Poninya jadi gak jelas. Yaudah sih, orang itu tuh kurang bagus poninya. Enggak, kurang hairspray. Gue suka ingin bulu mata gue. I like this jepit-jepit. Because so enak. Request lagu menanti gitu ya. Cici satu bikin aku lagu dong katanya. Capung ID mana Oshop kan? Boleh tuh pakai capung-capungan. Maksudnya kan kalau nulis lagu kan gue harus jelas dulu kan. Jadi kayak bingung gitu kalau misalkan gak jelas. Jadi kayak gue harus tetapin temanya, terus genrenya mau kayak apa. Baru Capung ID. Seru kok, emas banget gitu tadi. Wah, wow, merah tuh liat. Jadi gue kan semalam mencoba untuk bikin kebiasaan nulis lagu ya. Jadi semalam gue nggak menetapkan tema ya kan. Jadi kayak apa yang ini yang cocok aja gitu sama melodinya ya kan. Jadi kayak pada ngosin siapa nih? Bingung gitu. Igre. Kita semua Gracia Ocean. Iya. Enggak kuat lihat Nunu dipeluk. Enggak lah.
Niatnya suatu saat nanti, suatu saat nanti. Soalnya yang suka cigre duluan kan kita duluan, baru Nunu. Maaf ya, nular. Iya, Nunu tertular. Dia mah gitu, ngeselin. Udah enak ya, tapi masih aja kagok sama Nunu. Iya, masih jaim-jaim lu ya. Kalau enggak secara sama langsung sama Oshi itu harus apa? Jaga image. Oh gitu. Yes. Kalau Oshinya enggak mau lu jaga image gimana? Ya udah. Baik, harus Nunu kemarin kenapa enggak foto sama si Devi ya? Iya nih. Karena takut. Dia mah jago kandang, guys. Iya, takut-takutan mulu padahal enggak gigit. Kalau enggak kenapa-napa ya? Iya. Terus kan Osinya Nunu yang lama kan kasih Inka ya. Itu kemarin juga enggak minta foto. Ya itu tahu sih kenapa. Iya. Udah siapa? Mukanya biasa aja. Siapa bu? Iya benar, sama Nandila dan Acha cuma kan iya nih malu-malu. Iya otakku langsung kram. Kram. Lebih gampang ngomong kram daripada kram. Ini sebelum mata aku bagus gak sih? I like this eyes. Satu lagu tentang sahabat, genrenya terserah. Maksudnya apa tuh? Disuruh bikin apa suruh nyanyi? Lu bikin lagu. Oh iya, boleh juga tuh. Sahabat. Wah, lihat deh bulu mata aku. Bagus ya, nanti aku kayak pakai ini aja langsung. Iya. Nih guys, bulu matanya. Screenshot guys. Aku mau screenshot. Mata aku bagus soalnya. Keren, Sot. Yes. Aku tanpa dijepit udah lentik dong. Kok sombong, Kak? Gak boleh gitu, Kak. Gak boleh sombong. Wah, cantik. Jadi bisa nulis lirik, Kak? Bisa. Coba. Kasih gue satu kata, gue bingung soalnya. Kata apa? Sahabat. Ya, kalau buat sahabat gimana? Kalau buat sahabat, jangan pernah menyakiti sahabatnya. Jangan pernah menyakiti sahabatnya.
yang lebih ceria dong. Bagaimana kau bisa membilangku sahabat? Ih bagus. Jadi saya tuh bikin lagu tentang nikung sahabat, chordnya ceria. Parah parah. Kita bikin yang komedi aja kali ya. Yes, nikung sahabat. Yo, dukung sahabat. Ayo, yo. Ya, D. Habis itu F minor. Oh, yo. Ya. Dukung ceria. Sahabat ceria. Yo. Tuh lihat ada kucing. Gimana lagu ini? Banget. Bingung banget bikin melodinya dong, gimana? Hilangnya si sahabat. Nggak usah. Ih, itu banyak kitten. Coba lihat, buka coba. Lucu banget. Lewat. Coba lihat. Oh my god, tinggi loh dia. Iya tinggi. Ya ampun, dia nongkrong di tempat mana? Emang ya? Eh jangan suruh kesini, nanti berak di situ. Kalau dia ada dong, dia ngapain? Bisa saling. Your eyes, you look. A B B apa mau B? Tahu G aja kali ya. G aja kalau. Kayak G aja deh. G riang soalnya. G riang. Kalau A tuh agak kondisi sesuatu. Kamu sahabat gak mungkin jadi kekasih. Aduh bingung banget ya. Yes, oh, coba. Kalau disuruh tiba-tiba bikin kamu sahabat terus. Gak mungkin jadi kekasih. 5, 6, 7. Kamu sahabat gak mungkin jadi kekasih. Terus gigi. Terus pas. Ini kayak tadi nadanya gue bikin sendiri nanya. Ini. Okay. Ikut sahabat. Terus. Ayo guys, buat liriknya nanti aku baca. I like this bulmat. Wih, banget deh. Kok tambah parah ya? Kenapa sih? Nggak tahu. Alergi. Tahu. Ini alergi tahu. Wah. Maaf ya dulu, ini nggak ngerti nada. Mengajar. Karena sahabatnya mungkin jadi kekasih. Lu pakai lirik ini karena sahabatnya mungkin. Sabar dong, mikirin kon ini dulu. Kalau nggak nyambung nanti susah. Nikung sahabatnya mungkin.
gak mungkin dari kekasih. Aduh pusing. Sini gue harus spray dulu. Gak mau. Gak usah. Gue kayaknya enak badan. Tapi kok lu bisa begini? Ini gimana? Lu mau, gue paling gak suka lu sakit tuh. Males lu. Mau nama? Gak tau. Ngeselin? Enggak. Orang sakit ngeselin. Tapi lu ngeselin sakitnya. Panas gitu rasanya. Minum obat sana. Lambung kali? Kagak. Kata mama panas dalam. Udah sana minum obat. Gue juga panas badannya. Hawanya panas. Pusing. Gue takut ketularan. Di sana dulu minum obat sana. Baik, itu CC berapa? CC 2. Enggak, ini CC 1. Kurang makan kali lu. Kurang makan. Nape lu? Tutup pintunya. Ya lu enakan ini. Berarti nanti kita gak bisa ke supermarket dong. Ngapain tuh? Mau beli mie. Bisa. Mau makan gak? Makan sana, makan vitamin C tuh. Buruan. Tapi gue baru pegang gitar, berkotor. Dicuci tangan sana. Soalnya gue gak serat. Sini dah. UGWS tuh katanya. Paling gak suka guys dia sakit tuh. Buruan sana dibilangin pak minum obat. Nanti diambilin sabar. Tuh makan jeruk dulu tuh. Jeruk. Kira-kira makan jeruk deh. Ih. Dia mah aneh dah. Ada mie air gak? Ada. Jijai. Tanda-tanda orang sakit tuh aktif bun. Aktif dulu besok enggak atau enggak malamnya. Tulu. Lu. Lu. Itu mau makan mie. Masih mau makan mie. Kita bisa begitu keluar nggak kelihatan gimana, nggak mau, gue males. Aku ke toilet dulu ya guys. Dek, ambilin dulu dek. Nggak mau sih. Yaudah cepet dek. Ayo journey bikin. Mana sih misalnya? Enggak, gue ada. Hah?
Enggak, bukan itu, Nu. Enggak. Itu juga benar. Tapi jorok. Gue punya gue aja sana. Gede. Enggak ah, sama. Gede. Ada yang yang kecil lagi kan ada. Gak ada kotaknya, tetap habis ya. Oh, why do I should? Kelihatan. Guys, kalian tau gak ini apa? Yang gak ada bapaknya, guys. Parah banget. This one master. The one? I got a glass. Iya, so suara gua. Hey, sweet. Jujur gua denger suara lu biasa aja. Enggak kenapa-napa. Serat. Enggak. Masih mau main game. Wah, banyak sekali. Makanya bolpen tuh taruh bener. Gua nanti minum aja. Desa aja ini mah ngantuk kali, masih ngantuk. Hah? Ini nanti juga melek. Ntar lagi. Nah, ini nanti belum sadar. Dibilangin suara gua lagi sadar. Gak mau, nanti nama sadar gua. Pakai mana yang biru bukan? Merah. Ada Abel. Biru aja. Guys, ada Abel. Halo Abel, aku kakaknya Nunu. Panggil aku Cici satu. Nanti kita ketemu ya, Bel. Anabel. Kurang ajar. Enggak, bercanda Anabel. Bercanda Bel. Garing. Serah. Abel lagi apa? Mikirin aku enggak? Ya ampun, ini laki bawa permosi. Tau nih, gue flirting sama cewek. Itu isinya rengginang. Enggak. Kelihatan sayang. Apanya? Semuanya. Kan enggak apa-apa. Hah? Orang enggak kelihatan. Enggak itunya, kelihatan. Mereknya kelihatan, tutulit. Tutup kelihatan dilihat dari manapun juga kelihatan. Flirting aku dong, Ce. Otak geser lagi apa? Tahu nggak kalau aku suka aku tuh suka banget sama coklat. Jangan jawab, guys. Iya, aku suka banget sama coklat. Tapi selai itu menarik sih. Jadi kayak kamu tuh kayak selai buat aku.
Jijik banget gak tuh? Jijik banget gak tuh? Geli banget gak tuh? Jijik banget sih. Kalau gue jadi cowok dengerin kata-kata gue tuh, gue langsung, gue jadi dia tuh gue langsung ngebuang gue. Ini samanya. Ini gue dorong aja gue kemana gitu. Jijik satu. Gue aja malu dengernya. Jijik satu ini sama sama yang ini. Beda sayang. Rasanya. Ini kayak gandum gitu kali. Tapi isiannya sama sih. Kalau gitu jangan lagi deh, aku tremor. 4 dari 10 cek nilai. Iya, makasih loh dikasih 4, saya kira 0. gini, aku flirtingnya nyanyi aja kali. Love song apa ya, Dek? Love song. Little Mix. Ya ampun, itu kan sad song. Walaupun judulnya Secret Love Song, tapi itu sad song. Black Magic. Ngetabuk nih. Yang enak buat ngegoda tuh. Little Kaya Things. Wis sebenarnya tuh The Dark sih, tapi nggak flirting banget. Atau Happily kali ya, baby be with me so happy. Acting boleh sih, acting. Siapa yang disini umurnya udah acting, bahkan lebih acting. Bahkan bukan 20 lagi, bahkan baik, bukan. Ambil minum aja deh, minum aja. Ambil minum aja. Mama pulang. Beautiful in white. Gak bisa. Rhapsody. Oh, Rhapsody susah chordnya. Oh iya. Gue pernah lihat sekali. Tapi challenging sih. Tapi kayaknya kalau gue mainin chordnya gak bisa nyanyi. Mau ngapain? Terbang? Satu jam ya? Iya. Semoga. I got a heart and I got a soul. Believe me, heart. Udah habis. Suara gue enak banget. Main dulu. Main dulu ya. Kita ambil. Izin duluan ya, mau ada latihan. Oke kak, makasih ya. Rambut teter. Suara cacing gak nyenengin sih, tapi ngangenin.
Siapa yang di sini pakai baju gede-gede? Aku. Itu rencananya tuh hari ini aku mau ini goyang showroomnya, tapi aku belum juga ras. Itu suara apa ya? Mesin cuci. Baru tahu nih, biskuit gampang banget tuh ditutup. Beda dong sama yang kalengan gede. Ini kecil. Iya. Enak tuh gue suka biskuitnya dia. Glass Legend. Dari dulu kecil selalu ada ini. Enak? Kata mama apa? Kata mama apa? Bola. Gak apa-apa lu. Maksudnya? One more. Give me. Thank you. Basa dikit atau banyak? Ngapain sih kayak nontonin gua gitu? Habis selesai showroom kita langsung ke supermarket. Yes. Give me one. Ngeselin one. Japanese STU48. Hiroshima apa? Hiroshima sama tempat. Hiroshima ada apa? Oh.
ganti baju mulu. Nyaman deh. Nyaman banget itu loh. Kolongnya mulutnya ditutup. Tapi kalau mau buka gimana? Nggak boleh. Telinga merasa tetap itu sangat sangat panas nggak sih? Nggak. Udah, bibi aku gede banget. Pegang deh. Keras. Ada sesuatu kayaknya. Keluar guys. Asar dulu ya no, apa asar oh asar dulu ya no. Iya kak, hati-hati di jalan. Ini kan ke musola kan? Nggak tahu. Oh ya nggak tahu. Oke kak, selamat beribadah. Jangan ngecap. Lu yang ngecap. Belum tentu. Baby. Kan tuh baby enak karena apa? Banyak gulanya. Strawberry-nya enggak ada gitu enggak ada. Apa? Madonannya keras. Agak manis banget weh. Manis. Gak ada gimana. Gak ada rasa nanas ya. Ya yang nastar ini. Enggak, yang si strawberry-nya pun juga gak ada rasa strawberry-nya. Coba. Pesawatnya mana? Ini udah hari keberapa setelah konyen? 6. Belum. Cepet amat. 5. Cepet banget. Cepet banget. Taruh sini. Mau yang itu. Yang itu. Jadi satu suka itu atau ini? Ya habis. Apanya? Yang sandwich. Iya.
Iya, gue makan semua. Cuma tinggal dua. Gue tuh dari kemarin belum makan itu, tau gak? Belum makan mulu tuh lu. Enak banget. Ini gila manis itu enggak kagak. Lagi dong. Enggak. Coba. Ini juga manis. Ini manis banget tuh ya. Kayak gula. Mau pakai gula sih. Gue ngeliat diri gue kali ya. Bikin manjata dong. Sama woi sama manisan ini menurut gue berharga baru tadi mulai showroom makan mulu ya enggak ada ya banyak-banyak dia mau malas dia mau kenapa sih nggak mau ingin sendiri alasannya apa tuh guys malas cuci tangan ya kalau dia cuci tangan 1 menit 5 menit kan enggak menyamun lu workoutnya jalan terus nggak tuh jalan lah kak nanti kita mau supermarket mau jalan Nah, abis supermarket kita mau ngedance atau workout dance yang biasanya kalau kakak jam berapa workout kalau kita malam karena malam lebih bertenaga di malam hari ya yeah. Buat tungguan gimana kita? Sendiri gak suka banget ngapain gue ya emang ngap ya mau dong coba pagi ke nge-gym, sore workout. Wow. Kayaknya berotot tuh. Sehat ya, kayak hidupnya. Tips dong. Supaya rajin olahraga gimana? Kita rajin, weh. Ini kan tips. Buat yang kurang, yang gak terlalu rajin. 3 bulan kita hit cardio. Terus lanjut ke nge-gym. Abis itu ngedance sampai sekarang ngedance sampai workout iya zumba zumba lah pergi dong gak ada isinya mau ada oke masih kok dikit. Ini lucu banget. Lucu. Aku di masuk tuh. Ini kita ini mana ya? Di situ apa tuh? Di sini. Dia mencium ikan, weh. Enggak lah. Lu ikannya ya? Dia kira rumahnya di sini tau gue rasa. Iya
Bingo, what you do for home? Lagi disayang. Mama aku gua ngambatan. Emang emak. Jadi anaknya lagi sayang. Datang. Dia tuh yang paling ngotot banget ini mamanya. Padahal mamanya bisa. Iya. Dia kayaknya minta makan dah. Kenapa kucing liar itu bertahan hidup? Ini ada ownernya. Di sini mana ada? Kocaknya kucing selalu lewat depan rumah. Cici beratnya berapa kalau 60 sampai 70 gue masih bisa angkat lu. Gila, enggak sampai 60 sih. No, I don't like this. Turtle. Gue masih bisa ngang. Gila lo. Berat juga ya, Bun. Ototnya seberapa gede itu? Bagi dua ya. Ini guys, ini dodol, dodol. Udah dikukus ya? Iya. Ini dodol enak, kue keranjang. Oh ini kue keranjang. Ya iya. Dodol itu kue keranjang. Iya. Ih. Kamu selama ini dengar kue keranjang gimana? Ternyata, oh ternyata. Mana cutan kalau mau setengahnya gitu ya? Ini enak, oh, tapi aku gak terlalu suka. Habisnya satu? Enggak. Enak loh. Manis banget tapi ya. Dodol tuh emang manis deh. Yang di sini yang suka dodol banget siapa? Gue sukanya dodol garut. Gue suka dodol durian masih ada. Masih? Hah? Hah? Parah banget. Jangan di depan. Di depan. Jangan di showroom makannya gak tau. Takut nanti kayak mau. Kalian suka gak guys? Kalian suka kue keranjang gak? Ada dua durian gak? Kalau kalian deket sini kita bagi. Ada dua durian gak? Ada dua durian gak? Monung, I like this dodol durian. Tahu entah kenapa gue suka banget sama dodol garut. Tapi dodol garut yang di supermarket itu. Itu suka juga sih. Tapi dia ada manis banget. Itu enak loh. Ada. Maaf ya guys, ini kue keranjang. Kan pakai yang mana kau? Pakai yang hijau, yang biru, yang biasa gua mau pakai. Yang mana? Lihat. Tanya kita aja. Oh, berat yang mana? Makanya ada lagi. Ya gua kan ada. Apa enggak ada? Ada. Yang biru ada kok. Enggak sih, kemarin gua pakai. Oh, pakai. Ada enggak lagi? Enggak ada. Kayaknya. Mau duluran. Iya mah. Lu kok makan lagi? Kan dua-dua. Gitu kok. Kok apaan sih? Gue selalu kira ini nih. Ini tuh pecahan nastar. Rumahan itu dodol durian. Oh iya, rumahan. Tolong. Kalau papa baik enggak ada. Papi. I like. Help me please. Dodol durian. Yes, help me please. Abok aja mas, anaknya berbakti. Ih, berbakti minta tolong loh, gue bilang tolong papi, help me please. Sop durian suka nganu, itu bu. Deh, masa yang dikontrol loh. Punya siapa itu, punya koko kali? Punya gue baru makan itu.
Satu loh, kongen gue. Gue juga satu. Banyak. Gue yang makan berapa banyak, mama tahu. Berapa? Tiga. Tiga banyak gue. Kan mama buat sen tiga kan? No. Oh, berarti gue tinggal dua lagi. Kan diminum sama koko itu, koko yang lain. Waktu datang lu. Ih, kenapa sih dia ngebeli sendiri? Kan kita mana? Dia berdam. Iya, ih bercanda lo. Jadi kemarin tuh sepupu kita datang sini. Kasih angpau biasa. Makasih ya. Enak gitu dikasih angpau gitu. Angpaunya mau tahu enggak guys isinya berapa? Gede, gede banget. Gede banget. Harganya lu makin lama mirip baby. Lu aku lebih baby. Baby kak baby. Oh, bukan baby. Bukan baby. No, baby. Baby. Aku banyak tau yang bilang gua mirip kak baby. Enggak lah, kak baby lebih cantik. Iya sih, kalau dilihat dikit-dikit. This you. Eh coba dong. Pelan-pelan dong, kotor. Jangan super. Gue juga mutu. Dia kasih slek, guys. Tremor ya? Mau dong coba. Ayo aku juga. Ini dibuang. Jangan kayak gitu. Jangan taruhnya di sini. Ini kan sampah. Gue mau coba. Dia mah dimarahin mulu, kasihan ya. Gue gak marahin. Itu di kasih tahu. Nunu aja menganggap itu amarah. Gue kadang kasihan sama orang yang dimarahin. Ih, lu marahin orang mulu. Ya. Kalau gue ngeliat tanda sayang nanti gitu. Tanda sayang. Emang bercanda. Bukan marahin. Kan bilang canda sayang gitu. Pura-pura. Ansi. Ansi. Tanda sayang. Kita minggu depan improv yuk. Canda sayang. Apaan sih? Udah mau melotot sih mata. Gini. Lu yang melotot ya. Ayo kita minggu depan improv yuk. Canda sayang. Minggu depan kita improv yuk. Canda sayang. Minggu depan kita ini yuk. Apa? Aku jadi bingung mau mulai lagi depan. Sayang. Oh, kita ya. Minggu depan mau tawuran. Canda saya. Apaan marah ya? Gak lucu ya? Ketawa tapi. Bibir gue ini banget tuh. Kylie Jenner. Banyak tau yang suka Kylie Jenner daripada Kendall. Because it's so big, because it's so small. Apaan sih yang small? Small. Mana sih small? So small. Siapa so yang small? So small. Kendall. So big is Kylie. Dulu Kylie kecil kok. Kita lebih besar kan? Iyalah. Iyalah. Bun. Ah. Because dodol durannya udah di ini. Ini bawa semuanya ke sini. Baby I'm secular yeah. I'm telling you give me a phone. You can give it to you the world. Baby they shout it out. Kita minggu depan janda sayang. Jangan digoyangin ya, nanti soda namanya jalan. Saya nggak begini, nggak setremal gitu. Itu ngeliat tangan gelas ini. Mau semuanya apa setengah? Setengah nih. Papa semuanya. Papa di sini semua. Iya.
Daddy lagi ngapain? Daddy lagi potong durian. Maksudnya dodol durian. Oh, enggak. Mau dong dodol durian. Enggak bisa di sini semuanya. Help me please. Kirain papa juga. Nah, oh iya, sengaja. Potong durian. Jangan senang lu. Papa bingung. Salah satu di sini, keluarga di sini yang introvert itu papa dan koko. Koko satu pendiam. Nah, kalau koko dua malu-maluin emang. Terus tuh suka telanjang dada. Dilap ya. Dilap beb. Marah, marah bercanda. Jangan gitu, bercanda. Bercandanya ngeselin. Jelek banget. Iya papa jangan di banyak-banyak. Ih banyak banget, Pak. Jangan kasih dia makan banyak banget. Ih nanti lu juga makan gila. This dodol durian. Eh enak so ini. Nanti dia tuh nanti. Enggak, yang ada. Nih, gua mana? Ini bisa nggak ini ada bawa ini jangan gitu, jangan terlalu itu ah jalannya biasa aja makan dulu ya enggak coba aku lihat marahin kak. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Itu gudet. Dodol durian is the best, you know. Aku boleh gabung lagi yang boleh tapi otaknya di benerin dulu jangan geser. Tabok aja kak, nggak apa-apa. Aku setuju. Dia terlalu kurang ajar. Kamu siapa? Aku mau interview kamu. Menurut kamu berapa? 300. Tua ya. Nama kamu siapa? Cinggu Palang. Cinggu Palang Hang. Dari mana? Sono Masam. Sono Masam. Anak jalanan ya kamu? Kamu tuh berani meluk gue. Berani? Waktu itu di mana? Mana? Koto. Kok dia enak banget ya? Kok kapan lagi ya ini dipeluk? Kenalan. Enggak lah, mau kenalan juga kayaknya gak bisa dipeluk, gue udah tua. Jadi masih lucu dipeluk. Cuman kalau dipeluk harus lucu. Kan ada keinginan untuk meluk gitu lah. Kan kalau tua kan gak ada keinginan untuk meluk. Tapi I like hug. Siapa aja aku perlu. Oke. Abang-abang dia. Pak Nugroho kemana Nuk? Papa. Pak. Dicariin nih Pak. Dia ini otak geser kenapa sih? Enggak. Lagi geser dibilangin. Dicariin.
Iya, kenapa gitu, Pak? Coba. Enggak, Pak. Enggak, dia agak geser gitu. Apa? Dia cari apa? Pak, udah, Pak, jangan hiraukan dia. Kenapa gue bingung? Tahu lu, Dek. Otak geser mau banget cuma cici dua, maaf ya otak geser karena masih geser jadi nggak bisa gitu sama cici dua. Canda sih. Makan apa ini Nuno? Makanya galang kan? Apa? Ayo kan? Off dulu ya, Nung mau cep-cep pulang. Oke, Kak, dadah. Tutup mulutnya. Bibirnya kurang panjang, Bun. Udah, dia baru banget ya, Bun. Ada tempelan itunya. Ya. Ya. Mau ganti. Kalau kalian lomba lari, siapa yang menang? Cece satu lah. Dulu kecil aja udah terbukti gua menang. Ya karena lu kecil. Apa? Masih lincah. Enggak. Sama gue. Gue lincah. Aduh, Cece 2 gak mungkin menang. Parah banget. Jangan dia gak bisa lari. Bisa. Gimana cara lari? Lari aja. Oh, aku lari gini. Parah banget sih, itu dibully. Enggak. Enggak, kan cewek jadi gak bisa lari. Iya. Itu cewek bohong. Jadi-jadi ya. Ganti sana cepetan. Di tempat dede enggak ada. Tempat gue enggak ada. Ada. Warna biru enggak ada. Tempat udah lu pakai yang warna biru. Marah. Biru apaan? Yang biru semua biru cuma satu. Enggak ada lagi, cuma itu doang paling. Bella terima aja. Sedih tuh dia. Kok bisa tahu yang menang? Cece masih di lari-lari di kepala aku, maksudnya nulis aja nggak benar, emang otak geser dulu kayaknya ngomongin. Ih, kok bisa tahu yang menang? Cece masih lari-lari di kepala aku. Dia masih lari-lari. Ah, Anda tuh salah. Nggak, maksudnya lari-lari di kepala dia. Iya, ngerti. Oh, dia ngerti. Mana dia jadi zuyung gitu. Cinta sayang, jangan lupa ya, otak geser. Gak ada itu. Jangan. Lari. Iya. Kan belum udah lagi. Hah? Oh iya. Apa sih? Nanti loh. Apa sih yang lari Cici makan mudah-mudahan. Ada yang sampai jam 4 gitu. Cici makan dulu mudahan. Lari Cici, makan udah belum? Gitu kayaknya. Udah aja. Cici 1 jago masak, Cici 2 kelebihan antum apa? Hah? Gue jadi ngeselin. Antum tuh apa ya, Om? Berapa tuh, Om? Kelebihan antum. Antum tuh apa? Maksudnya bakat gitu. Yes. Aku tuh bukan cuma jago masak doang kali. aku jago musik. Aku jago main gitar. Oh, kalau Cici 2 itu antum itu artinya kamu, maksudnya kelebihan. Oh, itu bahasa apa ya?
Oh, antum itu artinya kamu. Iya, itu. Itu bahasa sayang. Iya. Apa nurul? Apa? Kelebihan Anda. Kelebihan I, Cece. Cece 2 jago gambar. Yes, jago gambar. Oh, bahasa Arab. Maaf, Pi. Oh, ngerti, maaf ya, Pak. Mina jago gambar, jago marah. I apaan sih? Kagak ya. Jago. Kayak gitu lah. Jago gambar, jago gambar, terus jago ngatain. Yang bener dong. Jago ngejulit. Yang paling kelihatan sih nggak ngegambar. Hmm. Sama apa lagi? Lu bisa apa lagi? Banyak. Bisa. Enggak sebanyak gue tapi lari anjir. Bisa apa? Apa sih? Cici 2 mungkin lebih cantik katanya. Iya. Suara kau lah. Iya. Di antara kita bertiga ini yang paling cantik itu gua sebenarnya. Maaf ya, kamu salah ngomong. Maksud gua itu gua ya. Dia sendiri ya gitulah. Tapi kan emang gua paling cakep. Ah, cakep. Karismatik. Selera. Karismatik, you know. Hippe. You know karismat. Enggak canda. Di keluarga ada yang kidal enggak? Enggak ada. Aku malah berharap aku yang kidal. Gua juga berharap gua kidal. Tapi nanti kalau gua enggak. Kidal, gua berharap gua normal. Enggak sih. Kidal keren. Justin Bieber kidal. Iya. Biarin aja bun. Lord bisanya apa Lord? Makan. Aku bisa ngedance. Makan. Enggak, gue bisa ngedance. Itu kan bisa beriri. Itu kan Cici 2 gitu guys. Joknya dark. Lu lebih dark. Apaan sih? Lu apaan? Ayo gelut ke lapangan. Oh iya, kita ini belum selesai nih gelutnya. Mau kapan? Dua kali kita bikin. Nanti deh. Ya. Yuk. Pas perjalanan gitu. Oke. Nanti kita ceburin dia kali. Itu kali ya, gede kali. Itu di sana. Itu yang katanya bekas taman, bekas kolam itu. Hah? Itu kan katanya bekas kolam itu. Kolam. Kolam katanya ada dulu ada bebek. Bebek yang gay, kayu gitu. Itu loh yang oh yang gede itu. Iya. Oh. Dulu katanya di sini taman bermain. Ada orangnya dan gitu. Dinding yang namanya. Udah ketahuan. Ih, jelek banget. Kaget. Oh, paling suka dikagetin ya. Dia suka ngagetin orang. Terus dibilang lucu ngagetin orang. Nah, sekarang aku yang gantian. Aku ngagetin dia. Oke, dia lucu banget. Pengen ditampol. Mana perasaan MC bareng Kak Acang? Acang. Rasanya apa ya? Derajatnya beda ya, Bun. Iya. Jokesnya juga kan beda level ya. MC-nya beda ya. Iya, level MC-nya beda. Terus aku juga nggak terlalu dekat sama dia gitu kan, nggak terlalu masih kenal dia. Iya, ya, terus habis itu kayak gitu perasaannya seneng tapi rada awkward gitu menurut aku. Ya, tapi ya. dia tuh udah dewasa jadi lebih enak tuh, jadi nggak tahu nggak kelihatan. Pernah insecure sama cecenya enggak? Hah, insecure tuh maksudnya? Gila sih kalau itu mah enggak pernah. Orang dia anak PD mampus gini. Saya insecure sama orang lain aja dia enggak pernah. Kenapa? Gue insecure lu pada gitu. Pak on, ya gue lebih cantik daripada lu. Jadi, gue menganggap diri maksudnya gue menganggap diri gue paling cantik di sini. Padahal enggak begitu. Lalu bagaimana rasanya jadi Lord Tunu? So far so fun. So far so good. Because I'm so happy Lord ya, gitu Tunu aja terus. Because don't like me. Ternyata
rasanya B aja sih, seneng kok. Oh iya, dulu yang masih kaku ngomongnya. Yes, kami juga senior ya. Ini dari mana sih plastik ini? Guys, udah mau jam 4. Bentar ya, saya. Udah mau jam 4. Aku mau guys, jam 4 aku udahan. Jadi aku mau absen dulu ya. Oke? Okay? 5 6 7 8. Nomor 1 ada Kak Gendu. Terima kasih Kak, Kak Jess. Terima kasih Kak Elzi, terima kasih Kak Ramo, terima kasih Kak Kanggalon, terima kasih Kak Fiens Rie 26, terima kasih Kak Adel, Kak YZ, terima kasih Kak Yodias, terima kasih Kak Gandish, terima kasih Kak Winda, terima kasih Kak Hina, terima kasih Kak Momogi, terima kasih Kak Denny, terima kasih yang kasih giftnya juga, terima kasih ya. Yeay. Nu boleh titip pesan ke mama, boleh. Yeay, terima kasih udah nonton Nunu dari jam 1 sampai jam 3. Sampai jam 4. Oke. Sampai jam 4. Terima kasih banyak ya yang udah nonton aku. Yang makasih juga untuk gift-nya. Arigato gozaimasu. Otsukaresama desu. Dadah teman-teman. Kita screenshot dulu ya. Oke. Pipinya gembul. 1, 2, 3 cheers. Udah satu kali aja. Oke. Oke, terima kasih ya semuanya. Yeay, besok ada video call juga bareng aku. Sesi 2 jalur 1. Besok video call terakhir aku di ini, pokoknya kalian tau lah ya. Video terakhir juga, jadi jangan lupa video call bareng aku, karena pasti akan menjadi kenangan yang terindah. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Aku tunggu besok. Jangan lupa, jangan sampai enggak ya guys. Awas. Udah cepet banget ya, udah mau tanggal 28. Jadi kalian jangan lupa beli tiketnya ya. Arigato gozaimasu. Otsukaresama desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ketemu besok. Dadah. Aku gak sabar besok bisa ketemu kalian. Ya, dadah guys. Makasih banyak ya udah nonton aku. Dadah. Oh ya, jangan lupa tanggal 23. Iya, tanggal 23 ada Pajama Drive. Jangan lupa ya. Oke. Okay. Hah? Aban. Burung kawin. Dadah guys. Arigato gozaimasu. Otsukaresama desu. Sampai ketemu besok. Mungkin aku sebelum video call aku showroom dulu. Jadi bagi kalian yang mau, gak tahu sih, nanti aku kabarin lagi ya. Oke, terima kasih ya. Dadah. Ini lagi deh. Screenshot lah ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya, dadah. Kenapa emang kalau minum apa sama dodol goreng? Dodol goreng sih, dikit aja. Apa-apa. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Arigato gozaimasu. Bye, sampai ketemu besok ya. Sesi 2, jalur 1. Jangan lupa, aku akan menunggu kalian, oke? Okay. Bye, see you next showroom. Mungkin besok atau enggak. Oke, okay, dadah. Aku lip ya. Arigato gozaimasu. Bye. Dadah. Aku lip ya, dadah. Arigato gozaimasu.